masih kita bersama Bang Gio Santos. Kali ini Bang Gio Santos mau sharing namanya string skipping. String itu kan senar tuh, senar ya. Skipping itu loncat. Skip, di skip berarti dilompat. Berarti senarnya itu dilompatin. Nah, ini polanya sebenarnya dari senar ada 6 senar tuh di gitar. Yang kita pakai itu senar 1, 3 dan 5. Kita bermain-main di situ aja. Ya. Jadi dari 1 kita loncat ke 3, loncat ke 5, loncat ke 3 lagi, loncat ke 1 lagi. Nah, itulah yang disebut dengan string skipping. Nah, untuk prakteknya mungkin langsung Bang Giwe Santos yang menjelaskan. Kita main di E minor pentatonic, kita hanya main di seputaran nada-nada itu. Dan mainnya juga dengan legato. Jadi bentuknya dari senar 1 kita lompat ke senar 3. Aku zoom ya Bang ya. Aku zoom nih. Aku zoom Bang. Okay. Oke Bang, jadi main, jelas, jelas banget tuh. Jadi kita mainkan dengan tempo yang lebih cepat. Hasilnya kayak gini. Jadi kayak nada-nadanya tuh baru gitu ya kan? Nggak familiar di telinga kita gitu. Kayak ada yang hal barunya gitu. Karena nggak kepake senar 2 dan 4. Ada beberapa yang nada kita lompat, senar yang kita lompatin dan kemudian ada juga. Kita ada main di E minor pentatonic kan. Di sini sih cuma 5 nada. Pentatonic juga berarti Bang ya. Kita kembangkan terus main dengan string skipping. Oke Bang, sip. Thank you Bang ya. Oke.